Halo guys, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di channel TV Kendo Kenceng. Dilaporkan dari Jakarta Tengah. Kali ini saya akan melaporkan dari gedung tingkat 51 setengah. Kita membahas tentang megatank ya, megatank atau akuarium. Untuk pemilihan warna background yang pantas buat ikan jenis apa aja, itu kita speknya itu harus kita lihat dulu. Sebelum tanpa background, ikan itu kelihatan pucet kayak kena tipes itu guys. Ini masih proses pengeletan dan saya warnanya jadinya menyusul. Warnanya nanti jadinya menyusul kalau sudah kering benar. Kenapa saya memilih warna yang ini? Karena konsepnya saya imbangi dengan gorden yang dari ini, dari Mesir ini. Dari Polandia ini. Tuh. Dan emasnya ini spesialis langsung saya datangkan dari ini Semanding. Kamerun ini guys. Tuh. Biar kelihatan estetikanya di dalam megatank itu dan kelihatan alami agar menimbulkan warna alami. Dibuat warna hijau min ya. Arti dari hijau min itu apa mas, arti ini mas, ben kelihatan seger kan ya. Enggak tahu iya. Ini menghabiskan dekal ya namanya apa? Orakal ini menghabiskan dana 15 triliun dan terus orakalnya ini menghabiskan akeh ini ya, pirang-pirang meter. Kok meter, kita pakainya kilonan ya. Jadi timbangan tukune orakal ini. Ini di megatanknya Sultan ini ada sistem lampu untuk menggantikan serengenge itu guys. Cetek dah itu loh, cetek langsung nyala ya. Biar rapi dipotong-potong guys. Oh biar rapi dipotong-potong. Oh. Nah tuh luar biasa ini masih podo karo iki apa ketiban pulung guys. Pertamanya itu dia ngepen banget sama saya, terus saya tadi itu ke tokonya, ternyata saya terkaget-kaget. Iya tadi saya itu uput-uput jemun itu, tadi saya itu melek itu kok ada aura untuk ke Semanding gitu. Jadi langsung kesedot saya ngidul. Terus saya percaya nggak percaya. Yo. Masih ini masuk, saya masuk ke tokonya. Terus ini masnya yang orang viral itu ya? Iya. Iya, Mas. Minta foto 50.000. Nah, aku langsung. Jadi ini menghabiskan 15 triliun. Terus bayarnya karigur satu. Minta tisu boleh? Tisu ambil. Saya itu kalau habis makan juga siap tisu kok. Oh iya. Sementara ngene dulu guys. Artis kondang ora popo, ya toh. Sip, mantep. Mas, udah lama itu apa bergelut di dunia ya, cutting stiker, Mas? Semenjak anak bayi, sekarang sudah SMA. Dari anak bayi? Iya. Gak ada perubahan? Enggak. Aduh, ya buat. Perubahannya nikah lagi. Nikah lagi, kadung utang bang. Kurang kehidupan masih setak di situ aja. Berarti lagunya ya. Aku masih seperti yang dulu. Utoh bibit ora kembang ora gelem utang bang kowe ya, angel berkembangi usahamu. Sulit. Jika Anda ingin memajukan usaha Anda, ya utang bank atau majukno usahamu ning pinggir dalan setengah meter. Satak ter. Kamu penasaran ya mau lihat depannya apa nanti? Ye, nanti saya kasih tahu, sabar dulu. Ambil rokok, kalau belum ada kopi bikin kopi dulu ya, jeglekan kepawon dulu ya, cetek geni dulu, cetek geni.
besok warnanya udah menyatu jadi bagus. Oh, iku lho. Ora enek kecap nomor 1. Lantik stiker iki ya. Warnanya udah. Wis tukang promo wis ngono iku, Mang. Nanti 1 hari 2 hari kalau warnanya udah menyatu. Wow. Keren. Gila banget. Wah, apik, guys. Modal itu kan stiker ya gerung ini kita ya ini gila ini gila gesek gue kisah kurang yakin ini lo kisah gue ngopeni anak iwong jajal ini kita sedak no yo ngelu wong raleh nanti saya lihatkan tadi untuk pemilihan warna itu guys saya mau pilih warna putih dan dibawakan juga masnya warna putih tuh warna putih tapi setelah saya templekkan itu kurang eksotik ya. Nuansa di dalam apa laut 15 kaki itu enggak kelihatan ya konsepnya ya. Iya Mas yo. Iya. Terus saya ganti warna hijau min ini tadi. Ganti warna. Dan ini juga. Untuk memilih warna itu tadi mempertimbangkan saya juga mendatangkan ahli rapat. Rapat dulu meeting bersama komandan gue. Nanti kita minta referensi dari Mas E dan dari hasil rapat bersama Abah Ceker itu ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Bah, diambil, Bah. Kopi ini, Bah. Tuh. Met. Tuh. Kayak ngene kok dibanding-banding gitu. Lah, masuk. Ini omongane orang dhuwur lho, guys. Wong tuwek omongane wong tuwek iki jan ora kena diguku. Mesti kalah, guys. Ya, ya. Terus ya Abah Ceker iki. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Saing-saingke yo mesti kalah. Ngopi, guys. Tuh, ngopi karo rokokan. Urip enak ngene kok ya, Bah ya. Masuk. Masuk. Urip enak sewantai, enak ya dipangan, ora enak aja ngersu. Iya, Bah. Iya, aja ngersu. Wis lho engko ae. Nek wis entek-entek. Kaya cicilan. Api. Surya. Engko tak. Surya ada, Bah. Surya ada. Ada Surya, ada Surya. Bu, ora tuku Surya to, Bu? Oh, aduh. Aduh, enak totoro ya, totoro ya, wedi karo wong ku, yele. Cemen. Mama, cemen. Di sini aja ya sambil nungguin ayah ya. Enggak ngapain enggak mau. Mending dia. Ya. Urip kayune. Urip tuh. Guys, kamu sudah penasaran ya gimana jadinya? Ini kalau 2 hari lagi apa 1 hari sudah lebih kelet menyatu. Lebih menyatu katanya warnanya tuh. Lebih hidup warnanya lebih hidup ada kotoran sedikit siap-siap tadi udah dirisikkan dulu kotonya ini ada kotoran satu ini kelihatan waduh marum, ya. Iyalah iya reputasi guys reputasi. Itu tadi masa ini benar-benar perfect kerjanya guys jadi ada kotoran nemlik sedikit itu udah dijupuk guys ya. Jadi promosi yang perlu tenaga suatu bikin kayak gini itu. Ya. Buat saudaraku yang punya mega tank ukuran 1 meter, ukuran setengah meter atau 40 apa 40-60, langsung dihubungi aja Mas ini. Nomere gelek ono ning planet Mars. Reok stiker. Alamatnya ning perbatasan Baghdad. Semanding Etan Dalan Idul SD yo. Iya. Ini lek semono enggak ketok. Oh, masnya ini harus perfect tuh. Tadi, tadi lupa tadi, guys. Tuh. Udah aku kerik-kerik tadi. Tadi udah kerik-kerik. Tapi pakai tisu enggak bisa? Enggak bisa. Tenang saja, nanti saya bikin perfect ini. Oh iya. Pasti iya. Perfect. Oh iya, pasti perfect. Jadi masnya ini enggak mementingkan soal bayarannya guys. Pekerjaannya Olof. Dulu. Lah ini Mas ini opah suun juga enggak apa-apa. Jadi bayarannya itu sudah tercantum di dalam
dikali di tadi. Upah matur suwun tok rapopo iki. Upah suwun. Oh iya, iya. Perfect banget, guys. Jadi ada kotoran segede rambut itu, guys. Sekecil tumo. Sekecil tumo atau gurem itu diambil, guys. Tuh, ini, guys. Ini masih satu. Ya itu. Ini bekasnya apa ya, gitu? Eh, Mas. Bekasnya apa? Durung. Oh, medun ya. Wis, wis, wis. Ora apa-apa, ora ketok, ora ketok. Ketok Mas ben resik iki. Sing slow. Sing slow. Wong ini ki ora berarti ora iso langsung klek langsung. Enggak. Jangan di pokoknya jangan di pegang-pegang. Oh. Nanti kalau udah lengket enggak bisa dilepas. Lepasnya sulit banget. Sekali nempel. Terus itu kayak tak sini kono kan tak soal perform. Cik, saya campur minyaknya dulu. Iya. Kurang sih. Enggak usah. Ini semprotan ini kurang banyak nih. Engkau ya. Ini yang saya usah dulu. Jadi mergawe itu gelek sing ahli nih guys. Yo. Ini ahli nih ini gak laran ini. Setan, setan. Iya sih. Coba tuh sih diset di mana? Iya, laut iku Afrika. Maksudnya sesono luwih warnane lebih iya Mas ya. Menyatu. Lah iya dadine kaya laut dalam ngono kae. Warnane kaya biru-biru piye ngono kae. Dadi ijo-ijo piye. Ini kita minta referensi dari Abah Ceker dulu. Bah, menurut pemilihan warna tadi, Bah. Tadi kan warna putih, terus pindah ke warna ijo apa iki? Ijo min, itu kelihatan gimana Pak? Ya ada lah perubahan. Ada perubahan ya? Iya, so, kalau warna putih kan sama aja kayak di alam daratan. Ini kan kayak di laut. Oh, di laut dalam gitu ya? Cumpang dalam, warnanya ijo-ijo. Kayunya lebih hidup. Kayunya lebih hidup. Iya kan, seni kayunya lebih hidup. Seni kayunya lebih kelihatan. Ini pokoknya... Iya, enggak apa-apa, masih ada nanti. Di sini dua-dua rokoknya. Di sini loro-loro. Aku kok kan rokok ya semumet, kurang rokok ya mumet. Mending kokean. Tapi bagus ya, Pak, untuk pemilihan warnanya, Pak ya. Bagus. Bagus ya. Lebih ke kedalaman, laut dalam gitu ya. Laut dalam. Laut dalam. Tuh. Kata Abah Ceker ini untuk pemilihan warnanya tadi itu kan pertamanya warna putih, terus saya ganti ijo min. Itu kelihatannya di kedalaman laut kira-kira 15 kaki dari permukaan bumi ya, Pak. Oh, ya. Okay. Bagus ya? Bagus. Oh ya, ini saya kasih tahu ya, tuh. Ambe. Ya? Ketek iki iya, lho iki yo rezeki yo. Ora rombo. Lah ning elek kuwi yo mburine elek kok. Iya. Dari sana ya. Oh iya. Oh iya bener. Ini niteknya sini ada apa ini? Kok nitek ini? Oh, ini. Oh masih metuntung. Oh sudah sip. Atas. Oh ya guys, tuh. Dikasih warna ijo min, guys. Warna ikan itu kelihatan hidup, guys, ya. Tuh. Ikan kelihatan hidup dikasih warna ijo min itu. Kayu-kayunya juga lebih kelihatan. Heh, kayu-kayunya itu lebih kelihatan kajeng, gitu ya. Iya. Tuh. Jadi ikannya kelihatan hidup. Lah nek wis iwak mati mesti wis nyisih ning melaya, ning pawon. Oh, omongane lambe kaya seng, guys. Yes. Mungkin cinta aku juga suka loh warna ini ya. Cinta kamu suka warna ini, cinta? Enggak suka? Ya mestinya. Oh, sukanya yang merah.
Ini tulisannya kasbon.